Om Namo Buddhaya. Yang saya hormati Pak Dandim, yang saya hormati keluarga besar Citilink, ya semua saya tidak sebutkan satu persatu, dan semua apa namanya sponsor daripada acara Hidup Sehat di Indonesia bareng Citilink Sains Bali. Jadi pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat datang di Provinsi Bali, khususnya di Lombok. Dan tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Citilink karena acara ini dilaksanakan di Bali, tapi tepatnya di kota yang paling kecil, yaitu Kota Lombok, yang merupakan kota Raja di Raja. Dan kota ini satu-satunya ya, kami turun daratan yang paling besar. Kalau di Nusa Tenggara yang sedikit ini dimainkannya. Nah tentu saya berharap nikmati keindahan Bali, keindahan Lombok, dan jalan-jalan yang dinikmati nanti. Dan mudah-mudahan acara ini bisa memberikan nuansa, memberikan vibrasi bahwa kita tidak stagnan, kita tidak diam. Tetapi dalam situasi pandemi ini kita terus bergerak, bahwa kita tidak bisa hanya menunggu nasib saja, tapi bagaimana semangat kita ditunjukkan pada hari ini dengan bersepeda bersama. Dan mudah-mudahan nanti di sepanjang jalan Bapak Ibu semua bisa menikmati semua pindah-pindah yang ada. Kemudian saya sampaikan juga bahwa di Kelungkung ini ada 4 kecamatan, jadi ada satu destinasi yang sedang berkembang dan sangat dinanti oleh para wisatawan di Indonesia. Nah mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang ada di sini dengan penerbangan dengan teman Nusa Penida bisa suatu saat berkunjung ke sana dan melihat bahwa Bali tidak hanya di kota Nusa Dua Sanur, tapi ada destinasi yang luar biasa di Nusa Penida. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan selaku Satgas COVID-19. Saya juga berharap protokol kesehatan harus tetap dijaga. Jangan sampai terjadi ada orang bilang klaster apa namanya hidup di Indonesia bareng Citilink, jangan sampai terjadi klaster seperti itu. Tapi saya yakin semua panitia sudah menyiapkan dengan baik sehingga kita semua sampai habis acara ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Lagi.
Thank you.
Hahaha.